Satu jam 3.000. Wah. Saya di Sungai Han ya. Kalau Sungai Han itu musim gugur tetap bagus juga. Hari ini hari Sabtu, jadi banyak orang. Dan cuacanya, pemandangannya bagus sekali itu, sejuk sekali. Wah. Keren-keren. Sekarang di Korea ya, di mana-mana pun ada ini. Di mana? Wah. Nagyeom nuni onda. Sudah mulai warna-warni. Jadi hari ini ya di Sungai Han pemandangannya gimana? Saya mau coba naik sepeda. Ini banyak orang naik sepeda ini ada. Naik sepeda ini yang punya Seoul. Jadi di sana itu bisa sewa sepeda. Kalau yang sewa sepeda harganya berapa? Kita coba lihat dulu. Ini sewa sepeda. Kalau khusus untuk satu orang, satu jam, satu jam 3.000, dua jam 5.000 won, uang Korea 5.000 won, kalau uang Indonesia kali 12 ya, kalau itu Yoship 60.000 rupiah. Kalau khusus untuk dua orang ada 6.000, kalau yang dua jam 10.000 gitu. Kalau sudah lewat waktunya ya tambah bayar. Sekarang jam 6 malam, tapi tetap orangnya banyak sekali ya. Hari ini hari Sabtu, selalu setiap musim, kalau kecuali musim dingin ya, kalau musim semi, musim panas, musim gugur, selalu itu orangnya banyak karena cuaca bagus, pemandangan bagus ya. Sekarang musim gugur, jadi cuaca juga bagus. Oke, sebelum corona di Yeouido ini ada Dokkaebi Market. Dokkaebi Market itu malam-malam apa street food, makanannya itu terkenal, tapi sekarang sudah tutup. Sudah mulai jual-jual sedikit-sedikit ya ini. Oh, ini ada tteokgoji. Tteokgoji nih. Tteokgoji. Dakgangjeong. Dakgangjeong itu ayam goreng. Oh, ini kentang. Tornado ya, kentang. Kemudian ini ada takoyaki. Ini jual apa? Tang hurucu. Oh, ini ada pakai shine musket ya. Oh, ini strawberry. Sate ayam. Jagung. Sosis. Sama Indonesia ya, kalau satenya ayamnya besar. Ini sudah dibumbu. Ini jual tteokbokki. Ini bakso ikan. Sudah luar jual. Oh, ini sewa kafe atau selimut, kocari damnyo, kalau tisu pasang. Kayak gini itu jual sewa. Ini sudah mulai ya, sudah mulai jual sedikit. Sekarang sudah mulai oke, jadi tokonya udah mulai buka. Yuk, jalan. Wah, tadi main sepeda sama jalan-jalan di sini sudah lapar ya. Kalau yang di Sungai Han, makanan yang paling terkenal apa? Ramen Korea. Jadi sekarang coba ikut sama saya makan ramen ya di apa minimarket convenience store. Malam-malam pun pemandangannya sudah cantik ya. Nah, ini ada jembatan di Sungai Han. Kemudian kalau ini ada Pulau Yoi.
di tengah-tengah ini ada bangunan baru ya, Park Won. Cantik ya, ini juga pemandangannya. Ya, jalan ke minimarket ya, jalan sama-sama ke sana. Ya, ini ada convenience store ya. Ini nomor 3 di Sungai Han. Wah, lapar. Di seluruh Korea katanya makan ramen paling enaknya di Sungai Han. Benar atau tidak? Coba jalan. Lapar. Oh, ini ada es krim. Di depan itu jual es krim. Gemasu. Oh, ini snack ada. Snack apa juga ya? Sini. Harus makan ramen. Biasanya kalau di sini ramennya mahal. Bukan pungmi ya, ini lebih enak. Shin ramen black. Oke, Shin ramen original. Ini yang paling terkenal di dunia sekarang. Jadi coba makan ini ya. Ada neburi. Ini pedas banget. Pedas sekali itu. Kalau yang ini campung, ojingga campung. Ini terkenal juga. Sem yogurt. Ya, ini ada ramen. Ramennya masuk ke dalam. Bumbunya ya, kalau bumbunya taruh di atas. Kalau gitu udah selesai. Ini taruh dulu. Kemudian kalau ramen. Ini pencet ini. Oh, 3 menit 17. Airnya langsung keluar. Ini otomatis ya. Jadi sudah. Sekarang harus tunggu 3 menit. Samping itu ada orang masak juga. Wah, ini langsung masak dia. Ya udah jadi. Saya masih belum. Tapi airnya langsung panas ya. Wah, udah mulai. Masih 1 menit 30 detik ya. Ini harus masak ya, tunggu. Ya, ini bagus ya sekarang sistemnya itu, pintar banget. 1 detik, wah sudah jadi. Ramen sudah jadi. Wow. Ini oke. Ramennya ya. Sekarang kami mau makan di sana. Coba bersama-sama jalan. Ramen sudah jadi. Kalau makan ramen di Sungai Han. Enak. Coba ya. Saya coba makan tuh. Makan ramen. Maasike mokja. Wow. Mantap. Enak sekali.